Lakukan pengetatan untuk orang dari daerah-daerah yang kita anggap punya apa namanya itu cenderungan tinggi atau level 4 istilah kita. Terdapat di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Turki itu juga dalam kategori cukup tinggi. Namun proses karantina yang selama ini 8 hari tetap kita lakukan itu karena dari hasil dari epidemiolog itu 2 hari sudah kelihatan apa namanya reaksi kalau dia kena untuk varian Delta ini. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.